akan mengurangi kemacetan sampai berapa persen? Sekitar lebih dari 40%. Diperkirakan lebih nyaman dan saya kira ini adalah salah satu hadiah bagi masyarakat ya. Tergantung apa Pak Menteri? Jadi kalau kami sudah menyediakan prasarananya, kenyamanan akan tergantung pada masyarakat di sekitar jalan tersebut dan perilaku pengendara. Cipali ini saya khawatirkan ini akan terjadi penumpukan di Jawa Tengah nanti. Pintu-pintu tol sudah diatur sebagai rupa supaya hanya satu kali pembayaran. Kita semacam pent up demand, begitu mereka membludak queuing begitu kita akan lepas satu-satu. Dan kita akan monitor dan ini alat komunikasi harus intens. The Headlines malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1.